Hari ini anggota Paskibraka Banda Aceh akan melakukan latihan dengan bendera merah putih ya. Dimana benderanya bukan merah putih, untuk latihan gunakan bendera warna kuning hijau. Dan itu lagi dipraktikkan bagaimana cara melipat bendera merah putih yang benar ya oleh pelatihnya. Mereka ini berasal dari sekolah SMA di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar ya, dan diseleksi menurut ukuran tinggi badan mereka. Yang direkrut dari sekolah itu mungkin hanya dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Begitu terus seperti tahun-tahun sebelumnya juga. Kita melihat dengan dari jelas wajah-wajah dari para diambil. Posisi terakhir yang diterima oleh pengibar adalah bandul ini berada di depan sebelah.